Buat yang lagi di rumah aja, wajib banget cobain resep brownies lapis keju yang ini nih. Browniesnya lembut, rasanya juga enak banget. Tonton video selengkapnya supaya bisa dipraktikkan di rumah ya. Sukses buat resep ini di rumah. Jangan simpan sendiri, share di kolom komen di bawah ini dan di akun sosial media kamu. Jangan lupa tag sajian sedap ya. Masak enak, mudah, dan pasti jadi ya sajian sedap.
pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya.